Serma Harapan Ritonga, anggota bersama rekan-rekan membagikan sembako di Dusun Paten, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kepedulian terhadap sesama selalu tertanam di sanubari prajurit TNI, maka di kesempatan ini, para prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 berkesempatan membantu warga kurang mampu dengan sejumlah sembako yang dikemas dalam karton-karton. Agar tepat sasaran, kegiatan ini diberikan langsung dengan sistem door-to-door, langsung menyasar warga di Dusun Paten, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan yang telah memberikan bantuan sembako kepada masyarakat Desa Suhom. Semoga sembako yang Bapak berikan kepada kami bermanfaat bagi kami masyarakat Desa Suhom. Semoga Satgas TMMD yang ke-111 berjalan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Salah satu penerima bantuan sosial sembako, Oktavia Rianti, mengaku sangat senang dengan kepedulian Satgas TMMD ke warga kurang mampu dengan harapan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Apalagi saat ini daerahnya diberlakukan PPKM. Dirinya juga berdoa semoga kegiatan TMMD berjalan lancar dan memenuhi yang sudah ditargetkan. Tim Liputan, Bandung TV. Robinson Marbu.